penasaran. Pantengin terus video ini. Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murder Cruise. Asus ProArt X570 Creator WiFi udah resmi diluncurin. Dan kita baru aja dapat sampelnya nih. Mobo ini ibarat harta korun buat konten kreator. Terlebih lagi ada banyak fitur seru yang dibawa. Termasuk tentunya port Thunderbolt 4. So, mari kita unboxing dulu Mobo terbaru ini. Mobo ini tentu punya banyak hal seru buat diungkap. Keremnya kerasa, simple tapi elegan. Materi pun gak sembarangan. Cuma kalau ngomongin harga, nilainya cukup mahal buat didapetin. 8,3 jutaan bro. Itu tentu gak banget buat casual user. Tapi kalau konten kreator yang bicara, murah atau mahalnya mungkin relatif. Cuma kita bakal ungkap beberapa benefit yang bisa didapetin saat punya Mobo ini. Desain oke banget, termasuk quality juga sama positifnya. Materi solid, power stage 14 plus 2 dan konektor daya Procool 2 juga nggak bisa dilewatin gitu aja.
opsi alloy chocks maupun kapasitor bundle. Desain thermal juga lengkap, termasuk heatsink VRM maupun heatsink chipset. Ada juga cooling buat storage M2 dengan materi aluminium. By the way, Mobo ini punya bentuk faktor ATX. Gak ada opsi lain. Jadi kalian butuh case yang cukup besar. Minimal mid tower lah. Kemudian benefit terbesar lainnya adalah konektivitas yang luas. Ada 2 port Thunderbolt 4. Total USB di back panel nyampe 10 slot. Ada juga port USB buat front panel dan bisa dukung nyampe 9 port, termasuk konektor header USB-C Gen 2. Dua Ethernet juga termasuk. Satu punya speed 10G dan satu lagi punya speed 2,5G. Kemudian 3 slot storage M2 PCIe 4.0 juga hadir. Bisa ngasih ruang ekstra buat nyimpen file dengan dukungan SSD paling kenceng, termasuk kompatibel dengan generasi lama. Wi-Fi 6 juga ada, yang bakal ngasih benefit ekstra buat kebutuhan networking tanpa kabel, gak ribet, dan tentu aja siap dukung teknologi 5G. Buat urusan RAM, ada 4 slot DIMM. Dan Mobo ini dukung speed memory up to 5100 MHz dan kapasitas up to 128GB. Tipe memory ECC juga dukung, meskipun itu tergantung CPU yang kalian miliki, karena bisa ngaruh juga. Sedangkan slot ekspansi, ada 3 opsi PCIe 4.0 yang hadir. Audio Mobo ini pakai Realtek S1220A yang dukung suara surround 7.1. Mobo ini juga dukung two-way AI noise cancellation. Kalian bisa installnya secara terpisah lewat Armory. Nah, BIOS overall cukup friendly dan mudah buat diatur. Kalian juga bisa lakuin OC RAM atau CPU dengan mudah lewat fitur Easy Tuning Wizard tanpa perlu proses ribet. Setidaknya, ini bakal ngebantu user yang belum terlalu paham tentang overclocking. Kalau software, ada banyak software yang disediain Asus buat Mobo ini, seperti Pro Creator Hub, Creation Force, Armory, dan masih banyak lagi. Cuma kita rasa mending pakai satu software aja, yaitu Armory Create. Karena beberapa opsi tadi nggak terlalu ngasih banyak benefit. Malah suka ada problem, seperti sistem jadi ngaco atau bahkan hang. Hal paling disayang ini, gak semua software tersedia secara online. User kadang butuh waktu ekstra buat nyari, termasuk instalasi manual satu per satu. Ribet deh, apalagi kalau internet terbatas. Jadi mending pakai satu software aja, Armory juga udah cukup. Menurut kita, software ini lebih baik dan benefitnya terasa. So, does it worth it? Asus ProArt X570 Creator Wi-Fi overall sih ideal buat dipertimbangin. Banyak fitur seru yang bakal ngasih jalan lebih mudah buat kalangan pembuat konten. Dan tentu aja, konektivitas lengkap termasuk port Thunderbolt 4 dan LAN 10G bakal jadi magnet utamanya. Desain juga menawan, termasuk kualitas yang dibawa juga nggak sembarangan. Beberapa poin ini jadi salah satu alasan kalau Mobo ini bisa jadi surga buat kalangan konten kreator.
Cuma kalau harga, nilainya mahal. 8,3 juta bukan sesuatu yang mudah buat didapetin. Dan sayangnya, paket bandel pada Mobo nggak banyak bonus. Kabel-kabel juga dikit. Agak kecewa sih ketika ngelihat harga, tapi nggak banyak bonus di paket. Dan kita rasa minus terbesar ada di opsi software. Nggak banyak software yang bakal ngasih benefit besar. Malah agak ribet juga buat ngaturnya. Mending pakai satu software aja, seperti Armoury Crate. Itu aja udah cukup kok. By the way, kalian wajib update BIOS ke opsi terbaru. Karena BIOS bawaan Mobo masih agak bermasalah. Jadi itu dia ulasan singkat tentang ASUS ProArt X570 Creator Wi-Fi. Gak semua sih kita ungkap. Cuma yang pasti, semoga bermanfaat. Yow. Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.